Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Lebaran Idul Fitri adalah sebuah peringatan hari raya umat muslim yang dirayakan setelah melalui bulan puasa Ramadan. Perayaan ini biasanya ditandai dengan lantunan takbir yang berulang-ulang dari masjid dan surau di daerah kampung-kampung. Kemeriahan sukacita perayaan Lebaran mulai muncul pada era Kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa kolonial Hindia Belanda, tradisi merayakan Lebaran tetap bertahan. Perhelatan ini dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat jelata hingga kaum priayi. Masyarakat beriring-iringan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Dan seluruh kalangan masyarakat berpakaian mewah demi menyambut datangnya hari Lebaran pada tanggal 1 Syawal di setiap tahunnya. Para anak muda dan kaum bawahan mengucapkan selamat kepada orang tua dan para atasannya. Kemudian mereka saling bermaaf-maafan atas silap kata dan perilaku. Serta menyajikan hidangan mewah dan pesta petasan semakin menambah semaraknya hari Lebaran. Para priayi, bupati, dan pamong praja Bumi Putra sibuk menyiapkan pakaian baru yang disertai atribut yang melambangkan kebangsawanan dan jabatannya, hingga sepatu ala orang Eropa melengkapi penampilan mereka. Sedangkan rakyat jelata pribumi tidak memiliki pilihan soal pakaian, dan pada umumnya mereka menjahit sendiri baju baru mereka. Pada masa kolonial Hindia Belanda, perayaan Lebaran sering disebut dengan istilah Tahun Baru Pribumi atau Inland New Year oleh orang Eropa. Mereka juga menganggap bulan Syawal selayaknya bulan Januari, bulan yang penuh perayaan, tulis Nuk Hukruj, seorang penasehat pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk urusan pribumi. Nuk Hukruj juga mencatat kebiasaan saling berkunjung dan memakai pakaian baru saat Lebaran, mirip dengan perayaan Tahun Baru di Eropa. Pada hari itu, orang pribumi yang bekerja pada kantor pemerintahan punya waktu luang untuk saling bertandang. Sebab pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan tanggal 1 Syawal sebagai hari libur mereka.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan Steinmetz, seorang residen Semarang dan De Wal van Westerhout, pejabat Hindia Belanda, menilai bahwa perayaan Lebaran orang pribumi terlalu memakan biaya alias pemborosan. Terlebih perayaan tersebut digelar secara resmi oleh pamong praja Bumi Putra seperti bupati yang telah menggunakan kas pemerintah kolonial Belanda secara berlebihan dan menganggap perayaan tersebut merupakan hal yang kurang penting. Senek Hoogrood sepakat dengan Steinmetz dan De Wolf untuk beberapa hal, antara lain bahwa pemborosan harus ditekan. Tapi Senek Hoogrood bertentangan pendapat tentang perayaan Lebaran. Menurutnya, membatasi perayaan Lebaran di segala lapisan orang pribumi bukan tindakan yang tepat. Lebaran sudah menjadi perayaan keagamaan yang istimewa bagi pribumi, ujar Senek Hoogrood, dan menganjurkan kepada siapapun pejabat pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati perayaan tersebut. Hal ini akan berpengaruh dengan peningkatan pola hubungan antara pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan umat Islam, terutama orang Bumi Putra. Alhamdulillah, dengan berkat kekuasaan Allah, kita sekalian umat Islam bisa menjalankan segala perintah dari agama kita. Langkah yang pertama ialah langkah kerukunan di bawah pimpinan Dai Nippon sesudahnya Asia terlepas dari cengkeraman Barat. Terbuktilah bahwa hari raya Idul Fitri itu dirayakan oleh segala umat Islam. Sebagai terjadi di Jakarta, sembahyang Idul Fitri itu tidak hanya diadakan di masjid-masjid besar saja, tetapi juga di lapangan dan mendapat kunjungan oleh beribu-ribu kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar. Inna Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Pada masa pendudukan Jepang, tradisi Lebaran masih boleh dirayakan, yaitu memberikan kesempatan orang Bumi Putra melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri di tempat terbuka, seperti masjid dan alun-alun. Namun keleluasaan itu ada batasannya, termasuk batasan waktu. Salat Idul Fitri harus digelar pada waktu pagi buta usai salat subuh dengan waktu salat yang dibatasi. Hal ini karena Jepang mempunyai tradisi yang tidak boleh ditinggalkan sebelum matahari terbit, yaitu Sekire atau upacara penyembahan dewa matahari dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Upacara Sekire dilakukan oleh orang-orang Jepang di lapangan terbuka seperti lapangan banteng atau Waterloo Plain, yang juga merupakan lokasi sholat id umat muslim di Batavia saat itu. Di dalam pidatonya, Soekarno pernah memberikan semangat untuk para rakyat Indonesia dan meyakinkan bahwa rakyat Indonesia suatu saat pasti merdeka dari penjajahan. Namun Jepang membuat video dokumentasi suasana saat sholat Idul Fitri sebagai bagian dari propaganda Jepang untuk meyakinkan dunia bahwa di bawah kepemimpinan Kekaisaran Jepang, rakyat pribumi bebas menunaikan perayaan Lebaran termasuk ibadah sholat Idul Fitri di tempat terbuka. Setelah melewati masa penjajahan dan perang kemerdekaan, barulah umat Islam Nusantara dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang. Masyarakat Indonesia mulai melakukan mudik Lebaran dengan leluasa ke kampung halaman mereka.
masyarakat kota tumpah ruah di jalanan ibu kota. Sebagian mengunjungi kerabatnya dan yang lain berlibur ke tempat rekreasi. Kemeriahan Lebaran memang tidak lekang oleh waktu. Genggam gempitanya selalu dinantikan oleh semua kalangan, baik masyarakat miskin ataupun kaum bangsawan. Tradisi Lebaran seperti berkunjung ke tempat sanak saudara untuk saling bersalam-salaman, sampai dengan mudik ke kampung halaman untuk bertemu orang tua, masih terjaga sampai saat ini. Tradisi seperti itu hanya ada di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, sebagai mayoritas Muslim terbanyak di Indonesia. Puasa satu bulan lamanya, bersakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik trem listrik mere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin, lan syawal kita ngawini. Lebaran lain lagi, kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki mabuk brandy, pulang sempoyongan kalah main pukul istri. Akibatnya sang ketupat melayang ke mata, si penjudi matang biru dirangsang si istri. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain.